never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Berikut daftar skuad PSIS Semarang untuk Liga 1 musim 2022-2023. Yopandri Pranata, posisi penjaga gawang, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,82 meter. Fajar Setia, posisi penjaga gawang, berusia 26 tahun, tinggi badan 1,73 meter. Ray Redondo, posisi penjaga gawang, berusia 26 tahun, tinggi badan 1,82 meter. Ali Sesai, posisi bek tengah, berusia 27 tahun, tinggi badan 1,88 meter. Alpendra Dewangga, posisi bek tengah, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,79 meter. Wahyu Prasetyo, posisi bek tengah, berusia 24 tahun, tinggi badan 1,80 meter. Rio Saputra, posisi bek tengah, berusia 26 tahun, tinggi badan 1,84 meter. Syihabudin, posisi bek tengah, berusia 21 tahun. Prendi Saputra, posisi bek kiri, berusia 30 tahun, tinggi badan 1,73 meter. Taufik Hidayat, posisi bek kiri, berusia 29 tahun, tinggi badan 1,67 meter. Predian Wahyu, posisi bek kanan, berusia 24 tahun, tinggi badan 1,66 meter. Rian Ardiansyah, posisi bek kanan, berusia 26 tahun, tinggi badan 1,74 meter. Kartika Pedhayanto, posisi bek kanan, berusia 20 tahun. Aksa Shaniskara, posisi bek kanan, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,73 meter. Eka Febri Setiawan, posisi gelandang bertahan, berusia 22 tahun, tinggi badan 1,75 meter. Damas Damar, posisi gelandang bertahan, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,78 meter. Jonathan Kantilana, posisi gelandang tengah, berusia 30 tahun, tinggi badan 1,80 meter. Reza Irpano, posisi gelandang tengah, berusia 22 tahun, tinggi badan 1,76 meter. Guntur Tri Aji, posisi gelandang tengah, berusia 28 tahun, tinggi badan 1,74 meter. Delpin Rumbino, posisi gelandang tengah, berusia 27 tahun, tinggi badan 1,75 meter. Raka Askara, posisi gelandang tengah, berusia 22 tahun. Hari Nur, posisi sayap kiri, berusia 32 tahun, tinggi badan 1,73 meter. Wawan Febrianto, posisi sayap kiri, berusia 28 tahun, tinggi badan 1,67 meter. Taise Marukawa, posisi sayap kanan, berusia 25 tahun, tinggi badan 1,69 meter. David Maulana, posisi sayap kanan, berusia 25 tahun, tinggi badan 1,74 meter. Octavianos Fernando, posisi sayap kanan, berusia 28 tahun, tinggi badan 1,68 meter. Rahmat Hidayat, posisi sayap kanan, berusia 31 tahun, tinggi badan 1,72 meter. Andreas Ado, posisi sayap kanan, berusia 25 tahun, tinggi badan 1,74 meter. Carlos Portes, posisi depan tengah, berusia 27 tahun, tinggi badan 1,88 meter.
Joriguru, posisi depan tengah, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,75 meter. Bahril Fahreza, posisi depan tengah, berusia 21 tahun, tinggi badan 1,83 meter. Itulah daftar skuad PSIS Semarang untuk Liga 1 musim 2022-2023.